Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Umping Brara Channel, yang kali ini akan membagikan video untuk pemula menggambar di kamar anak Doraemon. Yang pertama kita gambar dulu pakai pensil, ya biar catnya tidak kemana-mana. Kita gambar sesuai contoh seperti apa yang kita gambar. Kita gambar pakai pensil dulu, bayang-bayang aja wis, semuanya ada. Sesudah pakai pensil nanti tinggal mulai ngecatnya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dukung terus channel ini agar terus berkarya dan berkembang membuat tutorial-tutorial yang lain, ya guys. Kalau suka dengan video ini, ya di like guys ya. Nah, kalau sudah digambar seperti ini, nanti mulai kita cat di tepi-tepinya itu. Kita cat mengikuti gambar yang sudah kita gambar pakai pensil tadi, agar kamar anak kita bagus guys, ceria gitu. Sudah mulai kelihatan bentuk kepalanya. Nanti kita lihat, kepalanya kurang besar, bisa dibesari. Sambil kita lihat-lihat guys lah. Ini kita cat biru nanti. Bisa dicoba guys di rumah kita. Nah, akhirnya jadi seperti ini guys. Kalau sudah seperti ini, sudah mulai kelihatan. Tinggal kita memberi garis tepi, atau kita memberi mulutnya, matanya. Nah, jadinya nanti seperti ini. Sudah mulai kelihatan. Kayaknya yang sebelah kiri itu kurang meninggi. Kita tambahi, ditinggikan gitu. Kalau sudah di garis tepi, mulai kelihatan timbul guys. Nah, ini pakai kelas kecil. Nah, mulai jadi deh. Ini belum guys, cuma belum dikasih garis tepi. Nah, kalau yang ini sudah jadi, tinggal warna baju, terserah guys, mau dikasih warna merah, untuk Novitanya coklat bisa, terserah kita. Dan saya ingatkan, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen guys. Sama subscribe itu gratis, dukung terus channel ini agar terus berkembang dan berkarya membuat tutorial-tutorial yang lain. Nah, ini Novita pakai baju coklat. Kalau yang tadi pakai baju kuning, terserah kita lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu guys. Salam perjuangan.